Tambihat al wudhu. Di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang tata cara berwudhu. Yang pertama tidak diperbolehkan atau tidak dianjurkan untuk melafazkan. Tidak ada dzikir khusus dalam ketika membasuh, ketika membasuh tangan ataupun ketika membasuh, membasuh wajah. La Nah. Tidak perlu mengusap uh, leher, dan juga tidak diperlukan mengusap betis ataupun lengan, nah. dan tidak juga di, dianjurkan untuk mengusap lengan. Ya uh, yang wajib uh, kita berwujud hanya satu kali, atau, atau disunahkan dua kali, marat. dan juga dianjurkan untuk tiga kali tidak boleh lebih dari dari tiga kali dan ini termasuk dari perbuatan mubazir uh, sementara kepala ya cukup diusap sekali saja dan itu cukup diusap dan tidak dibasuh nah dan dalam hal ini ya dianjurkan dalam membasuh tangan, ya diutamakan tangan kanan terlebih dahulu, sekali dua kali dan ketiga kali, terus kemudian berpindah ke tangan kiri dan tidak perlu kembali kepada tangan kanan. -wudhu, ibadah, la an -nazid, aw an. Wallahu alam. Karena wudhu merupakan sebuah ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mungkin kita melebihkan tata cara berwudu kita ataupun mengurangi tata cara berwudu kita dari yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam